It's that Zest Super Bowl, no Hashima flow. Yeah, 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 yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Wiwin Gokil. Oke, kali ini saya baru saja kedatangan paketan dari G dan T. Ini saya pesannya kemarin sekitar jam 3 dan datang ini pada sekitar jam 12-an tadi ya. Cepet banget sumpah. Dikirim dari Bogor ya. Ini ada alamat, ini alamat saya dan ini pengirimannya. Pengiriman Bapak Arifin Rahmat, nomor handphone sekian. Total berat 160 gram. Ini saya beli apa sih? Penasaran, yuk kita langsung unboxing saja apa isi dalam kotakan ini. Ini kalau dilihat dari ininya rapi ya, pengirimannya sih rapi, ketutup lakban semua. Tapi ini kayak kardusnya yang dilakban. Oke, langsung saja kita buka segelnya dulu. Di sini segelnya ya. Ini cutter saya udah kebanyakan unboxing jadi agak sedikit tumpul. Ntar dulu, ini sistemnya gimana ini? Oh, ini atasnya. Masih bingung untuk menentukan atasnya mana. Kayaknya benar gini, tapi ini ada lipetannya. Apa ini? Kita coba dulu buka sini. Hampir saja meleset, kena dikit, sobek dikit, mah gak apa-apa, jangan sobek banyak. Oke, langsung saja. Oke, mungkin hari ini kita unboxingnya rusak-rusak aja lah ya. Langsung saya buka. Tapi hati-hati nih, soalnya nanti takutnya ada yang rusak kena ininya. Oh bukan, ya jadi kardusnya ada dua. Ini kardus aslinya ada di dalam. Oke, sudah kebuka, kita tarik. Kosong ya, udah. Ini kardusnya, lakukan solasi. Kita putus solasinya. Oke, hari ini saya membeli apa sih? Dari kemarin nambah semua. Oke, langsung sih. 1, 2, dan 3. Hehe. Jadi di bukaan pertama ada kitab. Ini mungkin salah satu kitab ajaib. Ini berapa lembar? Oh, 1 lembar. Paket usaha. Oh, jadi ini brosur. F1. Alah, mau F1, F3 terserah. Nah, ini centilan-centilan, gak tahu ini ada dapat stiker. Dapat stiker, nomor handphonenya ada. Jadi di sini saya membeli tabung infus buat printer Canon. Dan di sini ini bisa digunakan untuk merek Canon HP dan Epson, 4 warna, kapasitas 100 mg. Lumayan ya. Jadi printer sekarang punya saya itu belum diinfus. Aduh, tuh. Kenapa setiap saya beli barang pasti ada yang rusak? Nih. Patah. Oke, thank you buat pengirimnya yang kurang berhati-hati menyebabkan kepatahan. Ini atasnya ini. Nih, ada lagi yang patah lagi. Yang patah ini sebelah mana ini? Dan yang patah itu apanya? Oh, pengunciannya yang patah itu. Jadi ini penguncinya ada yang patah lagi nih. Ini semua pengunci di sini patah semua nih. Gak ada yang gak patah.
Oh, ada satu nih yang enggak patah nih. Tuh, tuh, satu doang tuh yang enggak patah. Lainnya patah. Tuh 2 3 4 4 warna. Color. Ini juga ada 4 warna, hitam, kuning, biru dan hijau. Dan selangnya lumayan panjang ya. Saya ukur dulu sekitar berapa meter. Oke, kalau diukur sih 1 meter ini. Ya, sekitar 1 meteran selangnya sendiri. Lumayan. Dan ini lepas. Ini masangnya gimana? Ya. Ini nanti ditempel, dilem di body printernya. Terus nanti ini kalau mau masuk tinggal dimasukin sini, nanti dorong atas. Nah, udah kunci. Tapi kayaknya sih nggak kuat sih. Tapi nggak kuat nggak masalah, soalnya jarang tergoyang-goyang. Terus di dalam sini ada kaca, ada ini. Ini saya rasa beda daerah beda namanya. Ini kalau di tempat saya namanya tali pita. Kalau di daerah sini di Cikarang Utara saya banyak menemuin namanya ini kabel tis. Iya, aneh, kabel tis. Setahu saya sih kalau kabel itu isinya tembaga. Ini dibilang kabel tis. Kalau di tempat saya namanya tali pita. Entah kalau tempat ente apa, komentar aja di bawah biar sama tahu. Ini penutup buat di sini ya. Tuh. Buat di sininya warna apa? Warna apa? Warna apa? Penutupnya ini untuk di catricknya, saya juga pesan catricknya sebenarnya, cuman belum sampai soalnya beda toko. Dan ini stiker, penggunaan perawatan printer dengan sistem infus modifikasi. Yang pertama silakan Anda baca sendiri nih, kalau mau baca nih saya fokusin. Ntar lo kalau mau, lo ente mau baca, kalau gua enggak baca kayak gini. Oke. Oke, kalau mau lama di pause aja ya videonya ya. Gua enggak mau lama-lama. Oke, thank you, mungkin cukup sekian tutorial kali ini. Dan nanti saya akan bikin tutorial bagaimana caranya modifikasi mesin Canon. Mesin printer Canon yang biasa menjadi infus, nanti akan saya akan ajarin cara-caranya ya. Dan ikutin saja channel saya, dan jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.